Selain keterangan saksi, polisi melakukan deteksi wajah menggunakan metode face comparison untuk membuktikan Peggy adalah Perong. Dan hasilnya di atas 90% identik antara foto wajah barang bukti dengan foto wajah pencarian Dukcapil. 17. Ahli Inavis Saudara Eko Wahyu Bintoro SHMKOM menerangkan bahwa melakukan pencarian wajah dengan metode 1 banding N dengan database kependudukan yang sudah terintegrasi dan dengan Dukcapil, lalu kami mendapatkan beberapa kandidat dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan yang sangat tinggi. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah, melakukan metode face comparison 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Dukcapil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan dengan metode pencocokan wajah face comparison 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik, yaitu mencocokkan foto wajah orang yang telah diamankan dengan wajah data pencarian kandidat Dukcapil.